guys, kembali lagi di Pandu Gaming. Dan kali ini saya hanya mengucapkan terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk 100 subscriber teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Ini berkat kalian semua. Saya sudah mencapai 100 subscriber ini. Ini banyak banget teman, 100 subscriber. Waduh, gak kebayang sudah 100 subscriber teman-teman. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu berkomentar positif, yang selalu memberikan like, dislike. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support saya, yang memberikan saran buat saya video. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat subscriber saya. Terima kasih, terima kasih. Ini sudah 100 subscriber teman-teman. Untuk spesial 100 subscriber teman-teman, saya akan membuat 2 pintu modern spesial teman-teman. Itu lihat, waduh, keren banget ya teman-teman. Waduh, itu ada creeper. Oke, ayo kita bermain. Oke teman-teman, lihat teman-teman, kayaknya kalau lihat begini gak ada yang spesial kan. Coba kalau kita jalan begini, oh, ini hanya skeleton dinding biasa. Kalau kita jalan, waduh, mantap banget. Kayak udah kayak di mall aja ya. Kebuka sendiri. Cepat banget lagi teman-teman. Nggak ketabrak kan? Lari, coba lari. Ya. Dan di sini adalah pintu lava teman-teman. Ini, aduh, ini salah. Ini adalah pintu yang luar biasa teman-teman. Saking luar biasanya, lihat deh. Waduh, mantap. Oh, creeper saya langsung kagum teman-teman. Lihat, lihat creeper kagum. Lihatin apa pak? Pak, keren kan? Wah, anjay, lu bilang nggak keren, lu bilang nggak keren nah? Lu lari dari gue ya? Oke teman-teman, lihat kan? Ini keren banget. Lihat ya. Mantap. Lihat lagi. Mantap. Lihat lagi. Deket-deket turun pelan-pelan. Waduh, terang banget hati lihat. Dan iya, mantap. Langsung saja kita pergi membuatnya teman-teman. Yang pertama, kita buat itu sangat mudah teman-teman. Kita lubangi 2 ke samping ya. Lebarnya 2. Dan panjangnya 3. Tingginya juga 2 teman-teman ya. Tinggi 2, lebar 2, panjang 3. Ingat. Oke, seperti ini. Waduh, salah. Oke, ini kita ganti dengan dirt aja ya. Ini kita ganti dengan redstone. Repeater sudah lengkap. Oke, kita ganti dengan dirt. Satu lagi dirt. Enggak, kurang. Ini 3 kemari ya. 3 seperti ini. Di sini 1, 2, dan 3. Oke, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Waduh, mantap banget. Lalu kita taruh di sini redstone semua ya teman-teman. Redstone di sini, redstone di sini, dan di sini ini redstone torch teman-teman. Kita taruh di sini dan di sini lagi ya. Oke, mantap dah. Kali ke seperti ini, kita taruh atasnya dengan ini black of apalah, terserah kalian pakai balok apa teman-teman. Kalau saya lebih ini kan lebih kelihatan modern teman-teman. Langsung kita beri ini, langsung bergerak kan anjay. Waduh, udah mantep aja ini teman-teman. Lalu kita taruh ini lagi dan kita taruh piston di sini. Kita taruh lagi ini. Sticky piston di atasnya. Bagaimana supaya ini menyala teman-teman? Ini kan gak menyala. Kita taruh saja ini redstone di atasnya. Nah, langsung menyalakan dia teman-teman karena terhubung dengan redstone torch di bawah teman-teman. Jadi sehingga atasnya bisa. Lalu bagaimana yang lain-lainnya? Ini tinggal kita tutup teman-teman. Ini sangat mudah. Ini sudah selesai sebenarnya teman. Sudah selesai, oke? Belum. Ini nggak bagus, ini nggak bagus. Harus pas, oke? Nice. Seperti ini dan di sini, oke? Nice seperti ini. Nah, kita taruh begini. Mantap. Kalau kalian tinggal menutupi ini, nah, kalian tinggal menutupinya, oke? Lalu kalian tinggal pasang ini ya teman. Pasang begini dan kebuka anjay. Mantap banget teman-teman. Beautiful, pintu paling beautiful teman-teman. Pintu modern spesial. Oke. Waduh, mantap. Yang kedua teman-teman, yang kedua itu sangat mudah juga teman-teman. Kita buat 12 lubang ya teman. 1 3 kiri, 3 kanan, 3 lebarnya 3, panjangnya 12 teman-teman ya. Lebarnya 12, panjangnya 3. Dan ke bawah itu hanya 2 ya teman-teman.
seperti ini dan ke sana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, seperti ini panjangnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. 12 ke dari sini, kalau dari itu 12 ke sana, kalau dari sini 12 ke sana, dan panjangnya 3 ya teman-teman. Ketinggiannya juga lubang ke bawah itu 2 ya teman-teman. Lebih baik kita tidur dulu ya teman-teman, karena sudah gelap. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dunia. Dan hujannya sudah berhenti. Ada zombie anjay. Lu ngapain, Pak? Zombie villager nih. Oke, mati lo. Dan kita taruh pertama itu sticky piston. Piston itu 1 2 3 4 di area keempat ya. Area keempat seperti ini dan kurang satu di sini. Oke, seperti ini sudah mantep banget. Oke. Lalu kita taruh redstone repeater-nya di sebelah sini. Lalu di sebelah sini. Oke. Mantep, mantep, mantep banget. Waduh. Ini kita kasih 4 ya, teman-teman. 1 2 3. Oke, 3 teman-teman, bukan 4. 1 2 3. Iya. Lalu kita kasih ini redstone di sini, teman-teman. Di sini. Di sini dan di sini. Oke. Waduh, enggak. Seperti ini, teman-teman. Ini malah ngalangin anjay. Lu mau pergi? Sono lo, pergi sana. Oke. Jika seperti ini, teman-teman, lalu kalian tinggal taruh bloknya di atas ya, teman-teman. Mana? Iya, blok ini kalian taruh di atasnya. Seperti ini. Lalu seperti ini. Iya, mantap banget dah. Lalu taruh redstone repeater-nya di sini. Kita kasih 3 juga, teman-teman. 1 2 3. Oke, nice. Di sini juga, teman-teman. Seperti ini dan 1 2. Oke. Di sini kita kasih repeater-nya. Iya, seperti ini dan oke, nice. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kalian tinggal ini ditutup aja. Bodoh. Enggak bagus aja. Oke, lalu kita tinggal kasih redstone di sini. Di sini. Oke, seperti ini. Lalu nice, seperti ini. Kita hancurkan dulu ini dan di atasnya lagi, teman-teman, sampai 3 blok ke atas. Oke, seperti ini. Kalian tinggal taruh redstone di atasnya. Seperti ini kurang lebih, lalu seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu di sini juga seperti itu. Dan di sini, oke. Mantap. Dan di sebelah sini kita kasih redstone, jadi seperti ini, teman-teman. Dan jika dihidupkan jadinya seperti ini, teman-teman. Kita lihat pakai lever. Mantap kan? Langsung 3 dan di bawahnya juga muncul, teman-teman. Jadi nanti ini untuk menutupi lavanya seperti ini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ya, teman-teman. Oke, sebelah sini kita pasang redstone lagi. Di sini kita taruh seperti ini. Blok-bloknya terserah kalian menggunakan blok apa. Kalau saya kan menyukai blok ini, teman-teman. Bloknya karena bloknya putih keren, putih suci, coy. Oke, lalu kalian taruh lagi seperti ini. Di sini kalian taruh ini. Oke, seperti ini. Mantap. Mantap banget, coy. Lalu kalian taruh redstone. Oke, seperti kayaknya salah nih. Oke, betul kan, salah di sini. Dan di sini anjay. Seperti ini. Lalu kalian pasang lagi di sini. Oke, nice, seperti ini. Dan kalian taruh hancur situ, coy. Kalian taruh seperti ini, kalian taruh redstone lagi di sini ya, teman-teman. Seperti ini kurang lebih. Lalu kalian tinggal pasang ini tripiver hook. Oke, taulah apa namanya. Oke, kalian taruh begini dan di sini, lalu ini di sini dan di sini. Lupa satu hal ya, teman-teman. Mungkin kita pakai kaca bagus nih ya, kalau pakai kaca gini ya, seperti ini. Nice mungkin ya, teman-teman. Lalu kalian taruh string ini ya, teman-teman. Kalian bisa dapatkan dari laba-laba. Ketutupkan, teman-teman. Mantap banget anjay. Lalu kalian taruh di sini lagi dan di sini. Mencret dah. Oke, ini salah. Ini salah dan di sini. Oke,
Oke, dan kalian tinggal tutupin saja. Terserah lah kalian pakai blok apa. Saya warna putih juga gak bagus ya pakai gelas. Kita tutup sininya. Oke. Di sini yang ditutup ya teman-teman. Percuma kalau kalian tutup di sini, percuma nanti ini teman-teman. Jadinya oke. Nah, seperti ini. Dan kalau kalian mau naruh lava, tinggal seperti ini. Kalian buat kotak seperti ini. Gini, lalu seperti ini di sini dan di sini mencret dah. Lalu kalian tinggal hambur lava di sana ya teman-teman. Lava, oke, 1, 2, 3, ya nice. Kita biarkan mereka menjalar dulu ya teman-teman. Oke, kalau kalian tidak menaruh itu piston di bawah, ini akan terhambur teman-teman. Jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Contoh, kalau kalian kan seperti ini nanti. Oke. Seperti ini ya, tadi kan kotak gitu ya teman-teman. Kalau kalian tidak kasih piston di bawahnya, dia akan menjalar apinya teman-teman, lihat ya. Kalau kalian gak taruh kan menjalar kan anjay. Gitu teman-teman, intinya ini seperti apa, kenapa ditaruh piston, supaya agar dia supaya kalian bisa jalan ke atas lagi. Kalau rata itu teman-teman, karena ini akan menjalar teman-teman, laharnya, lai lavanya, oke, okay? Jalan lagi, mencret, mencret kedua lagi, mencret kedua, mencret halo, mencret, mencret halo. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pintu-pintu spesial 100 subscriber. Oke, okay, teman-teman, thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya mohon sarannya ya teman-teman. Ngomong-ngomong, saya harus lanjutkan survival saya enggak ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kalian komen di bawah aja ya teman-teman. Saya mau bangun apa sarannya. Dibantu teman-teman, dibantu. Oke, untuk 100 subscriber saya, sekarang subscriber saya 102 ya teman-teman. Kemarin 105 dan mereka unsubscribe, nggak tahu kenapa. Anjay. Oke, okay. Thanks for watching. Thanks. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman. See you again. Konnichiwa.